Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah kunjungan Maria dan kegembiraan. Hari ini kita merayakan pesta Maria mengunjungi Elisabet. Sejatinya, kunjungan Maria hanya untuk melihat situasi hidup Elisabet yang kala itu sedang mengandung. Maria berjalan melewati pegunungan. Ia berjalan dari Nazaret menuju Ein Karem, tempat di mana Elisabet menetap. Kala itu Maria juga sedang mengandung. Maria menerima murid itu dengan perasaan cinta yang kekal. Cinta yang sama juga ditujukan kepada siapa saja yang memanggilnya Bunda. Perjalanan jauh, tetapi Maria melakukan dengan penuh sukacita. Kunjungan ini adalah bagian dari rencana Allah yang mempertemukan keduanya. Suasana kegembiraan yang meliputi mereka berdua adalah suasana kehadiran Allah. Pertemuan keduanya adalah pertemuan rindu yang dilandasi oleh kerinduan akan Allah. Allah yang hadir dalam perjumpaan mereka. Peristiwa kunjung-mengunjungi adalah ada di dalam hidup kita. Zaman ini banyak sarana transportasi membantu kita, memperlancar kemana kita mau pergi. Pertanyaan bagi kita, apakah kehadiran kita, kunjungan kita membuat orang-orang merasa gembira?
Apakah kehadiran kita membawa suasana Allah, yakni senyum dan kedamaian? Inilah refleksi kita. Kunjungan adalah bagian dari hidup yang membahagiakan, bukan sebaliknya membuat orang terluka. Jangan sesekali membuat orang terluka karena kunjungan kita. Jangan sesekali membawa malapetaka ketika berkunjung kepada sesama. Tetapi berilah sesuatu yang membahagiakan. Sebaliknya, apabila kita dikunjungi orang lain, maka terimalah mereka dengan penuh keramahan. Kehadiran tamu dilihat sebagai kehadiran Allah yang membahagiakan hidup kita. Saudara, kita diajak untuk saling mengunjungi. Jadilah pengunjung yang baik. Jadilah tuan rumah yang baik, yang membuat orang merasa kerasan, nyaman, dan betah di rumah kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.